Sahabat Indonesia di Singapura. Saat ini saya sedang berkumpul bersama kawan-kawan lainnya untuk membahas materi pelatihan kewirausahaan, bahasa Inggris, dan cara mengatur keuangan. Tunggu tanggal mainnya ya. Semangat PMI Zaman Now. Halo teman-teman, saya Melissa. Saya akan ngajar di FKM Center hari Minggu. Teman-teman pengen tahu nggak sih gimana cara mengatur keuangan supaya bisa nabung dan bisa punya modal untuk usaha? Ditunggu ya hari Minggu di FKM Center. Hai, saya Rika, dan sebagai pengusaha, saya sadar seberapa pentingnya untuk mengatur keuangan agar bisa mewujudkan ide-ide bisnis saya. Yuk datang ke FKM Center untuk belajar gimana menjadi pengusaha. Nah, kalau sudah tahu cara menabung, mulai menabung, dan tahu cara bagaimana entrepreneurship atau menjadi pengusaha, apalagi yang kurang ya? Aha, bahasa Inggris. Well, let's come together to learn English. We're gonna learn conversational English, vocabularies, and pronunciations, and all that. English is very important for you to be a entrepreneurship in your life and daily as well. So come join us every Sunday. Halo semua. Selamat datang di FKM Center. Hari ini kita sangat beruntung karena kita mempunyai beberapa teman yang ingin berbagi kepada teman-teman lain, orang-orang Indonesia, komunitas di Singapura. FKM Center sebagai salah satu bentuk wujud nyata dari kontribusi orang-orang Indonesia di Singapura, semoga dapat tetap berlanjut, dan kita mengundang semua pihak, baik para profesional, ibu rumah tangga, pelaut, pekerja maupun domestic worker yang ada, para pekerja Indonesia Singapura, untuk bergabung bersama kami di FKB Center. Salam Merdeka!